Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel YouTube tutorial bikin kue di channel Ibu Nia Supriyati ya. Mohon izin share kembali. Saya akan membuat telur gabus manis ya. Bahan-bahannya adalah telur 1 butir ya. Kemudian mentega secukupnya aja, masako secukupnya, baking powder setengah sendok teh, dan tepung tapioka ya seperempat aja. Kemudian air secukupnya ya untuk mengkaliskan adonan. Kemudian jangan lupa minyak kelapa dan gula putih ya. Gula putih nanti untuk bagian topping luar ya. Oke, kita mulai. Kita kocok terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan baking powder dahulu ya. Setengah sendok teh. Kemudian masako ya, ini kan seperempat, jadi jangan terlalu banyak, setengah sendok aja karena takut terlalu asin. Kita kocok ya. Masukkan tepung tapiokanya seperti biasa ya. Oke, kita aduk rata. Kita beri air sedikit demi sedikit ya. Dengan tangan aja biar cepat. Jangan lupa kita masukkan mentega ya, 2 sendok makan aja cukup. Kita uleni sampai kalis ya. Masih berbentuk butiran seperti ini, kita masukkan air secukupnya aja. Usahakan jangan sampai ada yang bergerindil ya. Kita masukkan sedikit-sedikit. Oke, kita aduk terus. Tangan kita harus bersih, ibu-ibu ya. Oke, cukup. Kita siapkan minyak kelapa yang hangat ya. Baru kita akan masukkan adonan telur gabus. Oke, ke dalam minyak kelapa yang hangat. Oke,
Ih, manis. Okay. Kita isi sampai penuh ya, baru kita goreng. Kita tunggu ya sampai mengapung. Kalau udah mengapung, kita mulai balik pelan-pelan aja. Oke, ini udah kecoklatan ya, kita angkat. Kita goreng kembali yang belum digoreng ya. Kita tiriskan dulu ini. Kita masukkan air ya, secukupnya aja. Nanti kalau udah mendidih, kita masukkan gula putih. 125 gram gula putih ya. Nanti kalau kita aduk dulu ya, nanti kalau sudah agak mengkristal atau agak surut, kita masukkan telur gabus. Kenapa ya heula tadi teh? Baik, ibu-ibu, inilah hasilnya ya. Telur gabus tabur gula putih. Ini belum sempurna banget ya karamelnya atau butiran daripada gula putihnya. Tapi cukup lumayan lah. Kalau untuk cemilan di rumah ya. Daripada beli, mending bikin sendiri di rumah. Oke, kita lihat hasilnya ya. Dalamnya seperti apa? Kita ambil satu aja contohnya. Kita papakan ya. Oke, kita lihat. Seperti ini ya. Oke. Kita akan mencobanya dulu. Enak, guys. Oke, cukup. Lumayan. Coba. Enak? Enak. Gimana enaknya? Ya, manis gitu enak. Okay. Buat makanan di rumah. Oke. Okay.